sebelum korang tengok video ni, kalau korang suka tentang sejarah, korang subscribe, like and share. Okay? So hari ni kita dalam pencarian misi yang kedua untuk mencari terowong tembika yang dikatakan penduduk kampung terdengar bayi yang menangis. So kita gunakan jalan laluan yang lain. Memang berluka, dia try cari untuk hari ni. Terima kasih. Tinjauan kali kedua kami di sini adalah untuk mencari terowong-terowong yang masih tinggal. Kami ingin merungkai sendiri tentang keberadaan mengenai misteri tinggalan sejarah pelembungan di Pekan Batu Arang ini. Keadaan semak samun yang tebal agak menyukarkan pencarian kami pada mulanya. Dari sisa runtuhan bangunan tiga tingkat ini boleh dilihat yang dahulunya tempat ini mempunyai keluasan yang sangat luas. Ia berdasarkan pada tiang-tiang yang banyak kami dapati dan jumpa di kawasan ini. Hanya satu terowong masih kekal yang berjaya kami temui dan ianya dipenuhi oleh batu-batu dan lumpur. Keadaan dalamnya amat sejuk dan agak menyeramkan. Hasil daripada pertolongan penduduk tempatan di sini, akhirnya kami telah berjaya menjumpai satu lagi terowong lama yang dipercayai pintu masuk utama bagi menghubungkan di antara terowong-terowong yang lain. Kedalaman dan kepanjangan terowong ini tidak dapat kami anggarkan. Thank you.
tempatan dan nasihat daripada warga negara tempatan yang agak berusia, kami semua tidak dibenarkan dan dinasihatkan tidak pergi ke dalam terowong yang kat dalam tu. Sebab mungkin di kota ini akan meragut nyawa, sebab kat sini memang banyak kes orang masuk tak keluar. Pada kali ini mungkin berakhir kerana kita try untuk mencari terowong yang dikatakan bayi yang merengek tu. So mengikut kata orang kampung, terowong tu telah ditutup dan dirobohkan di atas faktor-faktor keselamatan. So sekarang ni saya menjumpai terowong yang kedua di belakang saya ni. Terowong ni memang agak dalam. Kalau ikutkan memang ke dalam. So mungkin kita tak akan pergi lah. Cuma shoot daripada luar je lah. Bagi sesi penutupan misi kali ini, kami ingin membawa anda ke tempat bekas perumahan pekerja-pekerja lembung yang pernah diduduki mereka pada masa itu. Mereka terdiri dari berbilang kaum, iaitu Melayu, Cina dan India. Keakraban dan kerhamunan mereka itu jelas boleh dilihat sehingga ke hari ini. Setinggi-tinggi terima kasih kami kepada penduduk-penduduk Pekan Batu Arang yang banyak memberi info-info dan kerjasama untuk menghasilkan video kali ini.